bahan kue lagi, online lagi seperti biasa. Karena aku nyari whisman sama butter sama DCC. Ups, sorry. Agak susah nyarinya. Mungkin juga waktunya nggak banyak ya, jadi aku lebih pilih online aja. Gimana nih bukanya? Gini aja deh. Let's open what inside. This is it. Nah, apa saja? Ini sebenarnya 5 kilo lebih sih tadi. Biasanya kalau grab SMD itu kan 18.000 ya. Tadi jadi 24 karena lebih dari 5 kilo. Ini dia butter Wisman kita. Ini harganya berapa ya? 100 berapa gitu. Aku nanti taruh lagi harganya ya. Ini beratnya. Beratnya berapa ya ini? Tik tok. 454 gram. Biasanya aku beli yang kecil sih, cuman yang kecilnya abis, adanya yang gede, jadi ya lumayan ngeluarin duit langsung 100 berapa untuk satu ini doang. Ya stok lah ya, karena ini kan bisa taruh di kulkas. Oke. Taruh sini dulu. Terus aku beli butter ini juga. Jadi kalau ini aku bikin untuk kue. Sorry, kue kering. Kalau misalnya butter yang unsalted yang ini kayak gini, kemasan 200 gram ya kalau nggak salah, ini aku bikin kayak buat sifon-sifon atau cake bolu-bolu gitulah. Terus mumpung di satu tempat, jadi aku sekalian beli blue band. Ini sebenarnya aku udah beli, aku udah punya sistemnya berapa blue band, sekitar 3 atau apa, kemarin baru beli. Cuma aku beli lagi mumpung sekalian satu toko. Cuman kalau di Indomaret tuh 8.500 ya, bukan 8.100, itu 8.000 ya, memang mahal ya harganya ya, naik, pada naik semua ini. So taruh sini cheddar cheese craft 19.500, kayaknya aku udah pernah bilang ini ya, 19.500. next, kacang mede. Nah ini mau bikin, aduh selainnya lupa beli, strawberry tamarind cookies. Nanti mau pakai kacang mede buat taburan luarnya. Kita mesti sangrai dulu nanti dia. Ini segini tuh 80.000. Harganya 80.000. Berapa gram ya, lupa. And this one cocoa powder. Lupa harganya, taruh dulu. So, this one is, ini gula. Gula apa namanya? Gula tepung. 13.000 satu. Jadi aku beli dua aja karena kalau beli apa main mahal. Ini berapa gram? 500 enggak nyampe deh kayaknya. Iya deh, bisa jadi. Bentar deh. And then kolata. Aku mau bikin coklat sifon, mau bikin brownies lagi. Sebenarnya terus mau bikin apalagi ya, rencana mau bikin dessert-dessert gitulah. Ada yang pakai DCC, jadi ya lebih baik stok aja. Terus ini aku beli yang gede, kemasan gede aja langsung ini 15.000, lebih murah ya kalau beli yang kecil-kecil gitu. Maizena. Ini 1 kilo ya. Ini 1 kilo. Expirednya 10 20 20. Kilo, iya benar. Beratnya di atas, Bu, 1 kilo. Oke. Okay. Ini mulai hancur dong. Dia taruhnya di bawah lagi. Dia segera masuk kulkas ini choco chip. Ini enak banget. So, itu dia barang-barang bahan-bahan kue yang aku beli. Ups, geser dulu deh. Taruh mana nih?
bahan-bahan kue kita yang kita beli online di toko MS Mak Shop. Aku udah pernah kasih linknya di YouTube aku juga. Nanti aku tulis lagi untuk sesi kedua ini. Ini harganya tadi itu berapa ya? 480 sekian ya.